Justin. Namaste, Justin. Namaste, Kate. Namaste, Claire. Namaste, Hilary. Namaste, Sarah. Hama Aidunal Al Rashid. Namaku Sammy. Do it. Definitely. Sebenarnya saya senang sekali di sini dan iya, syukurlah dengan ACCIS, program ACCIS itu semuanya bisa lancar dengan selamat. Kalau ada kesempatan harus kuliah di sini. Sebenarnya enak sekali, enak banget. Aku sebenarnya merasa lebih senang di sini daripada di Australia. Oh ya, saya menyarankan ikut program ACCIS. Saya sangat senang. Senang sekali. Saya adalah tempat yang banyak pengalaman untuk kalian dapatkan untuk belajar di sini. Ya, dan banyak budaya dan banyak pasti banyak orang yang bisa kalian kenal di sini. Menurut saya kalau mau belajar di Indonesia, saya kira itu sangat baik kalau ikut ACCIS karena itu buat lebih mudah nanti bisa menyoroti tentang belajar aja, tidak harus pikir like urusi visa atau ya masalah-masalah lain, bisa senang-senang aja. Kebanyakan mahasiswa bukan orang Jogja asli dan ada banyak-banyak orang dari seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia di sini. Saya sudah beberapa kali jadi tutor bagi mahasiswa Australia dan saya merasa senang karena bisa mengenal budaya Australia. Dan selama ini saya mengenal orang Australia sebagai orang yang ramah. Mungkin banyak orang asing, orang mancanegara ke sini dan berpikir, di negara saya lakukan seperti itu, seperti ini, ya. Sini itu salah, itu tidak bagus. Tidak berfikir seperti itu, ya. Itu perbedaan aja. Mungkin just adjust, ya. Adjust and go with it. Saya coba ikut puasa selama Ramadan. Saya tidak makan, tapi ya karena cuaca Indonesia panas. Harus minum sedikit dan itu saya sudah mengurangi banyak kilo, so yeah, saya berfikir mungkin harus ikut. Banyak orang Jawa ramah sekali dan kalau di kelas banyak orang mau berteman orang bule. It's hard not to make friends in Jogja. Sebelum saya kesini, saya belum pernah tinggal di rumah atau tempat yang lain dibanding dengan rumah saya di sana dengan orang tua saya. Jadi di sini cukup berbeda, tapi ya cukup bagus juga. Saya senang di sini, kos saya ya bagus dan saya belum ada masalah dengan kos saya di sini. Mungkin yang paling berbeda itu orang, karena di sana hanya ada keluarga saya, tapi di sini ada banyak teman dan ya seperti itu. WSS kok bisa susah sekali? Tapi itu sebenarnya tidak begitu masalah. Mungkin bisa splash dengan kaki itu ya agak iak. Tapi kalau bersih nggak apa-apa. Sebenarnya aku sudah ganti ke cara Indonesia waktu datang di sini ya, waktu pindah ke kos. Kalau aku di luar seperti dengan bak mandi yang di luar biasanya pakai tisu karena iya. Kalau di kos sebenarnya bisa pakai bak mandi enggak apa-apa karena ada handuk. Tapi kalau di luar pakai bak mandi nanti basah. Enggak bisa.